Halo, namaku Mahameru. Namaku Himalaya. Namaku Rinjani. Jangan lupa like, comment, subscribe channel, Petualangan Tiga Gunung. Festival Imlek bersama yang dikemas lewat Parade Nusantara digelar pada Sabtu 28 Januari di kawasan Heritage Jalan Gajah Mada Caturmuka hingga Lapangan Puputan Badung. Sebelum festival resmi dimulai, sudah terpasang gapura khas Cina dengan 1.200 lampion. Gapura dan lampion ini terpasang di sepanjang Jalan Gajah Mada Denpasar. Meskipun suasana diguyur hujan, tapi lebih dari 3.000 orang kunjungi Festival Imlek bersama Bali di hari pertama. Dan selamat datang untuk seluruh warga Kota Denpasar. Luar biasa sekali antusiasmenya di dalam menyambut Tahun Baru Imlek yang tahun kelinci kali ini. Dan senang sekali tentunya karena telah hadir bersama-sama di tengah-tengah kita yang terhormat Wakil Wali Kota Denpasar besar Asam Turagung Susema. Yang saya hormati Ketua Dewan Pakar Ibu saya Profesor Sulistiawati, silakan berdiri. Oke, dipersiapkan. Baik, sudah siap semuanya, kita hitung bersama seluruh warga Kota Denpasar dalam hitungan mundur. Ya. Hitungan mundur. Oke, kita ya. Hitung mundur. Ya. 3 2 1 Go! Yes. Dengan ini Festival Imlek bersama 2023 resmi dibuka. Yang kedua ada Barong Gajah dari Toya Devasya. Lalu ada Sanggar Kebo Iwo. Ada Sore Pak Jos. Ya.
Thank you.
Thank you.
panjang semua. Oh, maju aja ketemu. Pernah dapat ya? Makan ya. Sini, biasa aja. Nah, Mbak Amin.